Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis ta'lim maha ya. Sebagaimana yang disampaikan kepada saya, pada kesempatan kita akan bahas tentang umur kita yang singkat dan bagaimana kita bisa mencintai sedekah. Saya akan membuka pengajian kita dengan membacakan ayat-ayat dalam surat Al-Munafiqun ya, yaitu mulai ayat 9 sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia terlalaikan dari mengingat Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah dari sebagian yang kami beri rezeki kepada kalian. "Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba." Maka lantas dia berkata, "Ya Rabbku, tundahkanlah kematianku barang sebentar saja. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin." Aku ingin bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Kata Allah, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menunda kematian suatu jiwa jika telah tiba ajalnya. "Wallahu khabirum bima ta'malun." Sebenarnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Ayat ini sangat jelas bagaimana Allah mengkaitkan antara singkatnya umur dengan pentingnya bersedekah ya. Ya, kita tahu bahwasanya di antara angan-angan yang kalau bisa diutarakan oleh seorang yang dalam kondisi ihtidhar, yaitu menghadapi sakaratul maut, dia ingin sekali bisa ditunda kematiannya barang sebentar, barang setengah jam. Buat apa? Untuk dia bisa mensedekahkan harta yang masih dia miliki. Tetapi waktunya sudah lewat, sudah tidak bisa. Ya. Sehingga Allah mengatakan, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Kalau sudah tiba waktunya ya, ajalnya, Allah tidak akan bisa menunda meskipun hanya sedetik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang jika di sakaratul maut ya, dia berkeinginan untuk bisa bersedekah? Apa rahasia sedekah ya? Kita tahu banyak amal soleh banyak, yang semua yang sholat ya, kemudian puasa, berbakti sama orang tua, ini juga amal-amal hebat, bukan cuma sedekah. Tapi Allah ingatkan dalam ayat ini tentang orang-orang ingin bersedekah. Bisa jadi orang ini yang akan meninggal dunia ini punya harta yang banyak ya, yang seandainya dia diberi umur, dia akan bisa beramal soleh yang banyak dengan sedekah. Dan bisa jadi dia juga tahu tentang agungnya sedekah. Ya, maka ini ayat peringatan bagi kita ya, agar kita jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki. Karena jika tiba ajal, kesehatan, kekayaan tersebut tidak akan bisa menunda ajal kita sedetik pun. Tidak sebagaimana sebagian orang kafir, orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan tentang sifat mereka. Kata Allah, "Alladzi jama'a mala wa addadah," yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. "Yahsabu anna malahu akhladah," dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu akan menunda kematiannya, akan mengkekalkannya. "Kalla," kata Allah, "tidak, sekali-kali tidak." "La yumbazanna fil hutamah," dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang kita miliki ya, dolar yang kita miliki, emas batangan yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, tidak akan mengurangi ya, atau tidak akan menambah umur kita sedetik pun. Jika telah tiba ajal, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tertunda sedikit pun sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada dua hal yang perlu kita ingatkan. Pertama, kita harus sering mengingatkan diri kita tentang namanya kematian. Berbicara tentang kematian adalah pembicaraan yang
Memang tidak menyenangkan ya. Karena kalau kita sedang berbicara tentang kematian, banyak mungkin kesenangan yang harus kita lepaskan ya. Makanya Nabi SAW sendiri mengatakan dalam suatu hadis, akhiru min zikri hadimi ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Rasulullah menyuruh kita untuk perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ini isyarat bahwasanya kalau orang ingat kematian, hidupnya menjadi tidak begitu tenteram, karena dia gelisah, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena pembicaraan tentang kematian memang mungkin kurang menyenangkan, tapi kita harus bicarakan. Karena kita semua, wahai bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua sekarang sedang ngantri menuju titik yang sama, dan kita dalam antrian, tidak seorang pun dari kita keluar dari antrian tersebut, itu menuju titik kematian. Dan jika sudah tiba kematian, tidak ada yang bisa lolos. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kalian akan didatangi oleh kematian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh, siapapun dia, mau jenderal, mau presiden, mau panglima, meskipun dikawal oleh mungkin ribuan pasukan, jika telah datang kematian, maka semua itu tidak bermanfaat. Ya. Jika telah datang ajal. Ya. Ya. Seorang ingin lari dari kematian, maka kematian akan mengajarnya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peringatan-peringatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Waja'akumun nadzir," telah datang peringatan bagi kalian. Dan di antara peringatan tersebut adalah perubahan kondisi tubuh kita. Ini peringatan bahwasanya kita akan menuju pada titik kematian. Ya. Allah menciptakan dari min dha'fin, dari kelemahan, dari kita masih kecil kemudian lemah. Ya, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah menjadikan kita menjadi kuat, jadi remaja, menjadi apa namanya, seorang yang kuat, ya, pemuda, pemudi yang kokoh. Setelah itu Allah menjadikan setelah kekuatan dha'fan wa syaibah, menjadi lemah dan menjadi tua. Ya. Mulailah tidak terasa umur kita sudah melewati 40 tahun, di antara kita ada yang sudah melewati 50 tahun. Mulai tanda-tanda ketuaan nampak pada diri kita, yang tadinya sebagian kita mungkin rupawan, tampan, cantik jelita, mulailah berkurang itu semua, mulai keriput wajahnya ya. Meskipun dia sudah pergi ke salon, meskipun sudah tetap aja namanya tua mulai nampak ya. Makanya ketika Allah mengatakan waja'akumun nadzir, telah datang peringatan bagi kalian, di antaranya uban. Seorang melihat uban tahu bahwasanya dia sudah tua ya. Dia sudah tua. Dan umur kita sampai kapan sih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Maka yang saya tahu di depan saya, masya Allah, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya lebih tua dari saya ya. Saya masih muda, relatif muda dibandingkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di depan saya ya. Ya, saya masih 40, ya mungkin sebentar lagi 41. Ya, tapi di depan saya ada yang lebih dari 45, ada yang lebih dari 50 ya. Ya, dan semakin mendekat kepada titik pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak tahu siapa yang duluan sampai ya. Bukan berarti yang lebih muda belakangan. Bukan berarti yang lebih sehat belakangan. Bukan berarti yang lebih kaya belakangan, tidak mesti. Ya, namun biasanya yang berusia lebih lanjut lebih dahulu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan kita semua akan bertemu dengan hari tersebut. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Sementara hari tersebut tidak bisa kita hindari. Ya. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang memikirkan apa yang dia persiapkan sebagai orang-orang yang cerdas. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa orang mukmin yang cerdas? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Kata Nabi SAW, ulaikal aqyas. Orang-orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang sering mengingat kematian, dan dia ya paling terbaik persiapannya untuk bertemu dengan kematian. Dia paling baik persiapannya untuk bertemu dengan kematian, untuk persiapan hari setelah kematian. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan yang dia jalani sekarang ini ya hanyalah sementara
senda gurau dan cepat selesai. Hanya 60-70 tahun, setelah itu dia akan masuk dalam alam barzakh yang entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Setelah itu dia bangkitkan di padang mahsyar menjalani proses dari hisab sampai sirat sekitar 50 ribu tahun. Setelah itu dia masuk surga atau masuk neraka menghadapi kehidupan yang abadi selama-lamanya. Sehingga dia tahu bahwasanya kehidupan dia 60 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh fase berikutnya, dibandingkan dengan fase ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar sampai ribuan tahun, sampai surga dan neraka, maka sungguhnya kehidupan 60-70 tahun ini hanyalah sebentar. Hanyalah sebentar. Karena ketika Nabi SAW ya, ditawarkan untuk diberikan dunia, Nabi SAW mengatakan, Mali walid dunia, innama mathali wad dunia karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma roha fatarokaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Sungguhnya, permisalanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian mampir di bawah sebuah pohon, sebentar dia istirahat, kemudian ditinggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat dunia, seperti tempat istirahat yang sebentar. Karena kita semua adalah musafirun, kita sedang bersafar. Sedang menuju ke tempat kita yang sesungguhnya. Jadi, hari akhirat. Dunia ini hanyalah mampir sebentar, ibarat seorang hanya bernaung di sebuah pohon, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Tapi waktu yang sedikit ini, 60-70 tahun, inilah yang menentukan bagaimana hari kemudian kita, baik di alam barzah maupun di padang mahsyar, apalagi di surga atau di neraka. Maka jangan seorang terpedaya. Yang jadi masalah, banyak di antara kita terpedaya. Ya. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Kata Allah, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka ya, menghabiskan waktu mereka yang tidak bermanfaat pada perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan ini dalam banyak ayat tentang bahwasanya dunia ini bisa menipu. Jangan sampai kita terpedaya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya ya, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Kama tali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah persenda gurau dan permainan. Sebentar, kita main-main sebentar. Ya ikhwan, ya akhwat, bapak, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita tidak terasa tiba-tiba. Saya dulu merasa masih muda, tahu-tahu sekarang sudah 40. Tahu-tahu sudah punya anak 5, tahu-tahu anak sudah SMA. Ya. Saya tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ya. Mungkin bapak dan ibu juga merasa tiba-tiba sekarang sudah berumur, sudah berusia. Ya, mulai pandangan mulai berkurang, tidak begitu tajam. Pendengaran mulai tidak tajam lagi. Ya. Mulai kadang tubuh kita tidak sehat yang dulu, mulai kita pegal sana, pegal sini, dan tanda-tanda bahwasanya kita sudah mulai berusia. Ya. Allah mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Hanya permainan senda gurau. Permainan yang akan segera selesai, senda gurau yang akan selesai dan kita akan masuk dalam keseriusan dalam alam barzah. Kemudian, innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Wazinah wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Hanyalah perhiasan. Allah mengatakan, inilah kondisi manusia ketika masa remaja, masa kecil hanya kenalnya main, senda gurau. Sudah mulai masuk remaja, mulai perhatian dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian sudah mulai 40 tahun ke atas mungkin watakatsurum fil amwali wal aulad, mulai bangga-banggaan dengan harta yang banyak. Apa usaha kamu, usaha saya, apa keberhasilan saya, mulai jadi bahan pembicaraan. Ya, jadi bangga-banggaan, itulah jadi buah apa namanya bumbu pembicaraan ketika bertemu dengan kawan-kawan ya. Nah, kalau wanita mulai bangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, entah dia miliki tas yang bagus, entah dia miliki jam yang bagus, entah dia miliki rumah yang bagus, entah dia sudah berjalan ke sana kemari, sudah keluar negeri ke sana sini. Itu jadi bu, kadang-kadang menjadi bahan tafakhurum bainakum, saling bangga-bangga di antara kalian. Watakatsurun, dan juga bangga, banyak-banyakkan di antara kalian. Tapi apa itu semua, kata Allah, kama tsali ghaithin a'jabal kuffara nabat. Seperti hujan yang turun dari muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, seorang kagum melihat tumbuhan yang hijau tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning, kemudian hancur lebur. Ya. Tsumma yakunu hutama. Dan demikianlah kita. Baik. Mana orang-orang kaya yang kita lihat dahulu toh? Kemudian kaya raya, kemudian tua, kemudian
akhirnya selesai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, tinggal kemudian apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita di setelah ini, yang itulah kehidupan yang sungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Baik. Orang yang lupa dari kematian, tidak ingin ingat akhirat, maka dia akan ditimpa dengan tiga perkara. Ini perkataan para salaf, ya. Tiga perkara itu apa? Pertama, dia malas beribadah. Ya. Dia malas beribadah. Kalau dia berdosa, tidak segera bertobat. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah qanaah. Ini tiga penyakit yang menimpa orang yang jarang mengingat kematian. Ya. Kenapa dia merasa masih hidup, hidupnya masih panjang. Kalau dia berdosa, tidak segera bertobat. Kemudian, kalau ibadah malas-malasan. Kemudian, kalau punya harta, dia tidak qanaah. Tapi kalau orang selalu ingat kematian, ya, dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini kapan saja tiba-tiba Allah bisa panggil mencabut nyawanya, ya. Apalagi di musim pandemi begini, setelah kita dengar sebagian ini orang kaya ini meninggal, orang kaya ini meninggal, pemilik perusahaan ini meninggal, ya, bos ini meninggal, ya, subhanallah, kekayaannya tidak bisa menunda kematiannya sedikit pun. Ya, tapi kalau orang sering ingat kematian, maka dia akan rajin beribadah, sudah pasti. Karena dia akan persiapan untuk bertemu dengan hari esok. Sudah pasti kalau dia berdosa, dia segera bertobat. Ya. Dan sudah pasti dia qanaah dengan apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwasanya semakin banyak yang dia miliki, semakin panjang hisabnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara persiapan yang baik, yang matang untuk bertemu dengan hari kiamat adalah beramal soleh, di antaranya adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kaitkan antara ajal dengan sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut." Bersedekahlah dari sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian bagi kalian. Allah tidak menyuruh kita bersedekah secara total keseluruhan. Allah minta kita bersedekah sebagian daripada yang kita miliki, ya. Sebagian daripada yang kita miliki, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa yaqula rabbi laula, kalau sudah datang kematian, maka dia akan berangan-angan, ya Rabbi, tundalah kematianku sedikit saja, sebentar saja. Fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Fa aku minas salihin, dan aku akan termasuk orang yang saleh. Tapi Allah mengatakan tidak akan tertunda sama sekali. Maka untuk menggerakkan hati kita untuk semangat bersedekah, kita perlu berbicara tentang keutamaan sedekah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan ini semakin penting ketika pembahasan tentang sedekah difokuskan kepada para ibu-ibu, ya. Kepada para ibu-ibu, ya. Karena sebagian keluarga kita dapati, ya, yang paling berpengaruh adalah istrinya, ya. Terkadang seorang suami menjadi dermawan atau menjadi pelit, di balik rahasia dia dermawan atau pelit ternyata istrinya. Bisa jadi seorang lelaki sangat dermawan. Kenapa? Karena istrinya yang memotivasi selalu. Bersedekah mas, bersedekah bang. Papi sedekah papi. Tapi bisa jadi seorang suami menjadi pelit. Bahkan pelit kepada ibunya sendiri. Pelit kepada kakak dan adiknya. Kenapa? Rahasianya siapa? Istrinya yang kurang ajar. Istrinya yang menghalang-halangi dia untuk bersedekah. Jangan papi bersedekah, kita lagi banyak kebutuhan. Anak-anak bagaimana? Ya. Bagaimana rumah? Bagaimana mobil? Bagaimana? Sampai akhirnya sang suami pelit kepada ibunya sendiri, pelit kepada bapaknya sendiri, pelit kepada kakak dan adiknya. Ya. Karena ibu-ibu ini sangat penting dalam menjadikan suatu keluarga yang tumbuh dalam kecintaan terhadap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan sedekah? Keutamaan sedekah, ya. Mungkin kalau kita bicarakan bisa kita bagi, ya, dalam beberapa, ya, keutamaan sedekah berkaitan dengan keutamaan di dunia maupun berkaitan dengan keutamaan di akhirat. Mungkin saya bagi, ya. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Sangat banyak, ya. Saya hanya menyampaikan sebagian saja. Ya.
tapi mungkin bisa kita klasifikasikan secara umum menjadi dua keutamaan di dunia. Kemudian keutamaan di akhirat. Subhanallah, di antara keistimewaan sedekah, Allah menjadikan ibadah ini, ibadah sedekah ini, ya. Jadikan ibadah sedekah ini bukan hanya diberikan keistimewaan untuk di akhirat doang, padahal di dunia pun seorang bisa merasakan manfaat dari sedekah. Di antara manfaat sedekah yang mungkin bisa kita kumpulkan dari hadis-hadis, yang pertama adalah menjadikan dada lapang. Ya, menjadikan dada lapang. Itu bahagia. Ya, menjadikan dada lapang. Dan ini datang dalam banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan tentang perumpamaan antara al-mutasaddiq dengan al-bakhil. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang suka dermawan dengan orang yang bakhil. Seperti seorang memakai jubah yang terbuat dari besi. Ya. Kalau orang yang besi tersebut menutupi seluruh baju besi tersebut, menutupi seluruh tubuhnya. Kalau orang yang bersedekah, setiap dia bersedekah, maka baju tadi menjadi lapang. Terbuka, 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 terbuka. Sehingga akhirnya dia dadanya pun lapang karena himpitan besi-besi tadi mulai terlepas. Berbeda orang bakhil, orang yang pelit, ya, semakin dia ingin diminta duitnya, dia semakin pelit. Dan semakin pelit, maka besi tersebut semakin mengekangnya. Semakin mengekangnya. Ya. Maka dadanya menjadi sempit. Makanya kata para ulama, orang kalau pelit biasanya suka marah-marah. Ada kaitannya. Suka marah-marah. Suka marah sama istrinya. Suka marah sama suaminya. Suka marah sama anaknya. Kenapa? Sedikit-sedikit dia perhitungan. Ada suami, misalnya istrinya mecahin apa, kayak piring. Aduh. Amin, ini gimana, ini piring mahal. Padahal murah, cuma dia pelit. Dia selalu, ini berapa harganya. Langsung dia perhitungan. Ya. Ya, sampai ada, sampai saya diceritain sama kawan, dia punya kawan, kawan istrinya, suaminya sangat pelit. Suaminya sangat pelit. Tapi satu hari wanita ini naik mobil, kemudian terjadi kecelakaan. Dia telepon suaminya, mas, saya ada kecelakaan mobil. Yang ditanya sama suaminya, gimana mobilnya? Gimana kondisimu? Tidak bertanya, gimana kondisimu, wahai sayangku, wahai istriku, wahai cintaku. Tidak, yang ditanya, gimana kondisi mobilnya? Saking pelitnya. Makanya, sampai saya pernah ada seorang ibu mengatakan, benar Ustaz, suami saya suka marah-marah, ternyata memang dia pelit. Nah, orang kalau sudah pelit, dadanya sempit, suka emosian, tidak menerima dengan takdir, ada apa sedikit marah, ada harta hilang sedikit marah. Nah, tapi kalau orang bersedekah, ya, dermawan, dadanya lapang, ya. Jadi jadikan dadanya lapang, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang dermawan dengan orang yang, ya, baju besinya longgar, tinggal lapang dalam bernafas. Di antaranya yang menunjukkan orang yang bersedekah dadanya lapang, dia membahagiakan, dia membagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan kita punya kaidah yang masyhur dalam Islam, yaitu al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan. Maksudnya apa? Kalau Anda membagikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibagi tidak akan habis kebahagiaan. Kebahagiaan Anda akan bahagia. Itu. Makanya saya tidak cerita omong kosong. Saya punya ustaz sudah meninggal, namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Sejak saya kenal dia pertama kali, saya tahu dia orang sangat dermawan. Makanya ketika saya menikah saya tidak punya apa-apa. Saya punya uang mahar aja waktu saya menikah di Yogyakarta dengan seorang wanita tentunya, yaitu istri saya yang sekarang, bukan yang lain. Kemudian saya nikah dengan dia, modal saya cuma 70 ribu. Saya malu mau kasih mahar berapa, saya tidak punya uang kecuali 70 ribu rupiah.
Akhirnya saya pinjam sama ustaz saya yang lain, pinjam 70 ribu, jadi mahar saya 140 ribu. Sudah tidak punya duit, kemudian saya kasih mahar supaya kelihatan besar, saya tidak belikan emas. Karena kalau emas entah jadi 1 gram sampai atau tidak, Allah alam. Akhirnya saya beli buku agak tebal, ditutupin kelihatannya keren. Maharnya buku yang di depan mata ya. Ustaz saya ini Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, ya. Akhirnya dia mengosongkan rumahnya. Dia bilang, ya Firanda, udah kamu bulan madu di rumah saya aja. Saya bingung bulan madu di mana, rumah gak ada, kontrakan gak ada. Ini saya bulan madu di rumah dia, berhari-hari, hampir 3 hari. Ya. 3 hari saya bulan madu di rumah dia, ya, karena setelah itu saya harus berangkat. Ya. Dan dia meninggalkan rumahnya, entah dia tidur di mana, tidur istrinya tidur di pondok. Subhanallah, saya tidak bayangkan itu ustaz kosongkan rumahnya untuk muridnya yang bukan siapa-siapa, bulan madu di rumahnya. Saya kira ini ustaz luar biasa. Setelah itu kita lihat ternyata ustaz ini rahimahullahu taala, di mana ada bencana dia selalu ada di situ. Dalam negeri maupun luar negeri. Kalau tanya dia sudah ke Yaman, iya, dia sudah ke Suriah, iya, juga ke Palestina, iya, sudah ke Afghanistan, iya. Akhirnya saya ke Madinah, sekolah di Madinah, saya ketemu dengan seorang Pakistan, teman sekelas dengan saya. Dia tanya, "Firanda, kau kenal dengan Abu Sa'ad?" Saya bilang, "Ya, saya kenal." "Kenapa?" "Itu orang bangunkan rumah teman saya tidak digaji sama sekali." Maksudnya dia jadi tukang bangunin rumah teman di Pakistan sana dan dia tidak ngambil upah sepeser pun. Jadi orang kalau sudah dermawan, hatinya lapang, Allah beri ke dia kebahagiaan. Dia kecanduan untuk membantu orang lain. Bencana dimanapun di Indonesia ini, mau dimanapun, mau di Aceh, dia selalu hadir. Kumpulkan dana, kemudian dia beri bantuan. Kenapa? Ada kebahagiaan. Kadang kita lihat herannya orang bagaimana. Siapa enggak capek, riwa-riwi kesana kemari. Tapi kita tidak tahu kebahagiaan yang dia rasakan. Allah berikan dia dengan syarat dia melakukannya dengan tulus. Ya. Kalau orang riya, dia sengsara. Saya bicara tentang orang yang bersedekah, yang berbuat baik kepada orang lain, dengan keikhlasan, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan. Bahkan kecanduan untuk berbuat kebahagiaan, untuk membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Dalam hadis juga Nabi SAW ya, ditanya oleh orang tentang obat hati keras, apa membuat hati supaya lembut, apa obatnya. Datang seorang yashku qaswata qalbihi. Seorang datang kepada Nabi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In arata talina qalbi, kalau kau ingin lembutkan hatimu, fa'at emil miskin wamsah ala ra'sal yatim." Kata Nabi, kalau kau ingin lembut hatimu, maka apa? Beri makan kepada fakir miskin, bantu orang lain, Allah akan lembutkan hatimu. "Wamsah ala ra'sal yatim." "Wamsah ala ra'sal yatim," dengan usap tanganmu di kepala anak yatim. Dan ini kalau ini hadis ini benar-benar diterapkan kalau di Arab Saudi ada anak yatim orang rebutan untuk apa? Usap kepalanya. Kenapa kita usap kepala anak yatim, kasihan dia enggak punya bapak ya. Enggak ada yang ngurus dia. Apalagi kalau dia sekolah lihat anak-anak lain dijemput oleh ibunya, dijemput oleh bapaknya, dia mungkin enggak ada yang jemput. Ada yang tempat dia berbicara, tempat manjat-manjat. Mungkin kalau dia orang anak-anak lain manjat di pundak bapaknya, dia enggak manjat sama siapa, enggak ada. Kita sambil ngusap kepala, sambil kita renungkan, itu akan melembutkan hati kita. Ya, tapi jangan usap-usap doang, kasih duit ya. Jangan usap-usap aja, kasih duit. Jadi, ini diantara obat yang menjadikan dada kita menjadi lapang adalah dengan bersedekah. Tapi tadi yang perlu perjuangan. Ya. Alhamdulillah, mungkin di depan saya Bapak Ibu-Ibu rajin bersedekah. Semoga Allah semakin membuat semangat untuk bersedekah. Ya. Dan saya ingatkan, Allah tidak menyuruh kita bersedekah dengan seluruh harta kita. Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," berinfaklah sebagian dari yang kami berikan kepadamu. Tidak semua harta kita ya. Kita bukan seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berinfak dengan seluruh hartanya. Kita tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berinfak dengan setengah hartanya. Siapa yang mampu seperti kita ini? Coba lihat di harta kita aset berapa ini? 1 miliar, 500 juta saya infak. Zaman sekarang mungkin sulit, mungkin ada tapi sulit. Adapun para sahabat memang mereka luar biasa. Tapi seorang berusaha untuk membiasakan dirinya untuk bersedekah, ya, karena itu akan berikan keuntungan duniawi bagi dirinya
di antaranya dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan sungguh luar biasa kalau suami istri sudah saling senang bersedekah, luar biasa. Allah akan kasih jalan, jangan khawatir. Ya. Sudah suami rajin bersedekah, istri rajin bersedekah, masya Allah hidup nyaman. Insya Allah Allah kasih apa? Kebahagiaan. Tapi kalau suami pelit, istri pelit, luar biasa. Ya. Anaknya super pelit. Anaknya super pelit. Bahkan kalau suami istri pelit, anaknya sama seperti mereka. Saya pernah ketemu dengan anak saya. Ya saya juga enggak dermawan seperti orang. Tapi maksud saya, dia cerita, dia ngeluh sama saya. Dia bilang, Abi, si Fulan pelit banget. Dia cerita tentang temannya. Saya dalam hati, ya. Saya kenal bapaknya juga pelit. Makanya wajar kalau dia pelit seperti bapaknya. Ya, pengaruh. Kita kalau pelit, anak kita super pelit. Tapi kalau kita ngajari anak kita, kita dermawan, anak kita akan lihat, bapak saya dermawan, ibu kita, ibu saya dermawan. Ibu saya dermawan. Saya tadi katakan, meskipun ya, kita mungkin tidak seperti para sahabat, tetapi saya mendapati orang-orang hebat di zaman seperti ini, yang orang-orang tersebut saya kenal, ya, yang bisa mengeluarkan uang sampai puluhan miliar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa harus dikenal, tanpa harus diketahui. Saya tidak bicara dia sedekah receh-receh 100 juta, puluhan miliar dia keluarkan. Ya, saya pernah menghadap seorang zaman dulu. Ini Pak, ada begini, ada kebutuhan begini, tanah gini-gini. Butuh 2 miliar Pak untuk dibebaskan bikin masjid. Oh ya Ustaz, insya Allah. Ya, ya. Minggu depan langsung beli tanah. Pak ini bangun masjid. Oh itu 7 miliar keluar lagi. Ada gini-gini, masya Allah. Ada satu lagi bangun masjid sampai puluhan miliar. Jadi ada orang-orang yang memang dia ada kebahagiaan tatkala dia bersedekah. Tapi saya ingatkan tadi, bukan berarti kita bersedekah dengan perhitungan, semampu kita. Ya. Jangan kita punya penghasilan 50 juta, sedekahnya 55 juta. Ya. Enggak, ya. Maksud saya, yang logis, kita punya sisa untuk anak kita, istri kita, oke, mungkin untuk bangun rumah, tapi ada sisa, jangan ragu-ragu, sedekahkan. Jangan ragu-ragu, ya. Sedekahkan. Baik. Jadi yang pertama, menjadikan dada lapang. Yang kedua di antara keutamaan sedekah di dunia adalah bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Dawu mardhakum bis-shadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Saya baru ketemu beberapa waktu lalu teman saya, istrinya tahu-tahu kena kanker apa, ya, maka dia segera bersedekah, dia tunggu keajaiban dari Allah dan alhamdulillah kemudian berkurang dan alhamdulillah menuju pada kesembuhan. Dan ini saya tahu, ini praktek ketika saya di Madinah. Ada teman saya datang ke dia, kira-kira ini ada uang sekian ribu real. Ada orang bersedekah, ya. Dia lagi sakit. Subhanallah, saya waktu itu belum tahu sunnah ini. Ada apa ini? Ternyata sedekah memang bisa salah satu sebab untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu sebab untuk menyembuhkan penyakit. Kata Nabi, "Da'u mardhakum bis-shadaqah." Sembuhkan orang saya dengan sedekah. Jadi diniatkan. Karena Allah, ingatlah ini semua kita bicara sedekah, ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain, ya, bukan untuk di liking, si like sama orang, enggak, ya. Kita ini latih diri untuk ikhlas, tetapi tidak mengapa ada niat-niat duniawi yang dompleng. Yang penting kita bukan cari pujian orang. Saya bersedekah supaya saya bahagia, boleh. Saya bersedekah supaya penyakit saya sembuh, atau anak saya sembuh, atau kakak saya sembuh, atau ibu saya sembuh, boleh. Kita niatkan ya Allah ini untuk kesembuhanku. Tapi kita bukan pamer-pamer. Bukan kita ceritakan kepada orang lain agar disanjung, diakuin, enggak. Itu merusak segalanya. Kita bicara tentang orang yang ikhlas. Di antaranya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Di antaranya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sedekah mencegah kematian yang buruk. Yaitu mencegah su'ul khatimah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sana'iul ma'ruf
taqi matari'is su. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik kepada orang lain ya, itu diantaranya sedekah, mencegah kematian yang buruk. Mencegah kematian yang buruk. Ya. Selalu berbuat baik kepada orang lain. Kita enggak tahu kita meninggal kayak apa. Kita enggak tahu kita meninggal sedang bermaksiat kepada Allah atau tidak. Waliyadzubillah, seorang sedang nonton yang tidak-tidak, seorang sedang durhaka kepada orang tuanya, seorang istri sedang membangkang suaminya, sedang kemudian dikena serangan jantung, seorang lelaki sedang berzina atau meninggal dunia. Waliyadzubillah, seorang sedang ingin berpesta-pesta, berhura-hura atau meninggal dunia. Kita tidak ingin kita meninggal dengan demikian. Kita ingin kita meninggal dalam kondisi baik. Bertemu dengan Allah dalam kondisi sedang beribadah, supaya meninggal dalam kondisi ibadah, meninggal sedang umrah, meninggal sedang haji, meninggal sedang berbakti kepada orang tua, meninggal sedang berbakti kepada suami, meninggal sedang ngurus anak dan istri. Ini ciri-ciri orang meninggal dalam kondisi baik ya. Maka di antara hal yang buat kita bisa meninggal dalam kondisi baik adalah dengan bersedekah. Kemudian di antara keistimewaan sedekah di dunia, menambah harta. Sedekah menambah harta. Ya, menambah harta. Dan hadis tentang ini banyak, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan menambahnya, kata sebelum lama maksudnya menambahnya. Ini adalah butuh keimanan. Ini butuh keimanan. Kita secara zahir kalau punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100 ribu secara zahir, maka akan berkurang jadi 900 ribu, benar. Tetapi Nabi mengatakan, mana sedekatan min mal? Sedekah tidak mengurangi harta. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Percayakan, serahkan kepada Tuhan. Allah akan kembalikan 100 ribu di dunia sebelum di akhirat. Bahkan Allah bisa ditambah lagi. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, anfik unfik alik, wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak bagimu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, sedikit apapun, Allah akan menggantinya. Yang ganti Allah. Saking Allah jaminkan, ya, jaminan bahwasanya kalau kamu bersedekah Allah akan ganti dunia sebelum di akhirat. Allah menamakan infak yang kita berikan dengan utang. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan. Ya. Yudha'af lahu. Ya. Barang siapa yang beri hutangan kepada Allah, ya, dengan hutangan yang baik. Ya. Barang siapa sampai Allah menamakan kalau kita berinfak dengan nama hutang. Seakan-akan Allah berhutang kepada kita. Ya, akhi, kalau yang berhutang kepada kita orang miskin, ada orang miskin pinjam uang kita kasih, ya kemungkinan enggak kembali, anggap aja sedekah. Tetapi kalau ada orang triliuner datang kepada saya, misalnya si Randa, saya pinjam uang 100 juta, saya punya uang. Apa saya ragu kasih sama dia? Saya enggak ragu karena saya tahu dia ini triliuner, kebetulan aja dia lupa bawa ATM atau dia lupa bawa dompetnya atau dia lagi safar sehingga ketinggalan semuanya, saya kasih pinjam aja 100 juta pasti kembali. Kenapa? Dia triliuner, asetnya banyak. Karena kita percaya dia mampu. Nah, bagaimana kalau yang pinjam Allah Subhanahu wa taala? Yang maha kuasa, maha kaya, maha memiliki segala-galanya, yang harta kita itu dari Allah juga. Sampai Allah menamakan itu adalah qardan hasanan, itu bantuan yang pinjaman yang baik, agar Anda yakin ketika Anda bersedekah pasti Allah ganti, bahkan Allah kasih tambahan. Ya. Karena saya punya teman-teman yang saya tahu mereka rajin bersedekah. Ini bukan kisah, maksudnya benar-benar saya temui mereka dan mereka benar-benar hartanya ditambah terus oleh Allah. Hartanya ditambah. Dan itu benar, mungkin tidak kelihatan secara nyata kalau kita kasih uang sekian langsung tambah, itu namanya bukan hal yang gaib. Ini sedang kita bicara hal gaib. Anda beriman atau tidak? Anda beriman dan kita ketemu dengan teman-teman saya yang rajin bersedekah, Allah mudahkan rezeki bagi mereka, tapi dengan syarat harus ikhlas kepada Allah. Bukan untuk kita pamer-pamerkan. Ya. Saya punya kawan ketika peresmian sebuah masjid, kemudian saya ajak dia melihat masjid yang dia bangun dengan harga miliaran-miliaran, yang kalau nggak salah 8 miliar.
Ketika disebut namanya, terima kasih kepada Bapak Fulan, wajahnya merah, benci. Kenapa disebut nama saya dia marah? Dia tidak ingin diketahui orang. Kenapa sebut nama saya? Tapi dia marah sama siapa? Dia bukan saya itu orang yang bilang. Ya. Benar-benar tulus lah, kita tulus. Dan selalu saya ingat, ketika saya sekolah di Madinah, seorang syekh guru saya cerita. Ada seorang yang kalau dia dapat rezeki, dia selalu kasih orang. Dapat rezeki, selalu kasih orang. Tapi dia ditanya sama teman-temannya atau ditanya sama keluarganya. Kamu nih bagaimana? Setiap dapat rezeki, kamu kasih orang. Setiap dapat rezeki, kamu kasih orang. Kata orang ini, orang soleh ini, saya punya tradisi sama orang lain, dan Allah punya tradisi kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya adalah memberikan kepada orang, dan kebiasaan Allah memberikan kepada saya. Saya tidak ingin kalau saya rubah kebiasaan saya terhadap orang lain, Allah merubah kebiasaan Allah kepada saya. Perhatikan ini. Kita punya kebiasaan sama orang, Allah punya kebiasaan sama kita. Dan kita sudah jalani itu bertahun-tahun. Saya kasih, saya dikasih. Saya kasih, saya dikasih. Jangan rubah kebiasaan itu. Jangan rubah. Allah sudah punya penilaian khusus terhadap Anda. Anda, ya kita bukan bilang kita punya harta kasih semua. Enggak, maksudnya yang logis lah. Kita punya kemampuan, sekian ya kasih. Yang penting hati kita lapang. Kita kasih. Terkadang kita harus berjuang. Tambah sedikit deh. Ya. Dan Allah punya kebiasaan kepada kita dan kita yakin. Dan itu yang berjalan, itu yang terjadi. Dan itu kenyataan yang kita lihat. Makanya Syekh Sa'ad Sasri waktu saya ketemu dia mengatakan apa? Dia bilang, Syekh Sa'ad Sasri hafizahullah ta'ala, seorang ulama di Saudi yang mengatakan, saya tidak pernah menemukan seorang yang rajin bersedekah, kemudian Allah hinakan dia. Enggak. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang yang rajin bersedekah, kemudian Allah hinakan dia. Contohnya apa ini saya bicara? Saya punya teman dua orang yang kalau nyumbang miliar-miliar, subhanallah. Di saat-saat pandemi begini, bisnis mereka tidak jatuh. Dia punya pegawai mungkin 1,000, tidak ada yang dipecat sama dia. Artinya benar-benar. Satunya lagi, alhamdulillah Ustaz, saya dapat proyek 1 triliun. Alhamdulillah. Di musim-musim pandemi seperti ini, dia dapat proyek. Saya bilang itu Allah jaga. Saya tidak ngomong sama mereka. Tapi dalam hati saya bilang itu Allah jaga mereka. Kenapa selama ini mereka senantiasa bersedekah? Di saat-saat sulit, Allah beri kemudahan. Allah tambah harta mereka di saat-saat pandemi. Ya. Dan subhanallah demikian yang terjadi. Ya sebagian tetap diuji. Apa ya, bukan berarti kalau diuji harta berkurang berarti tidak rajin beri. Tidak. Tapi saya bilang ada orang yang Allah uji, ada orang yang Allah. Seperti itu dan itu kenyataan yang saya lihat di mata kepala saya sendiri. Baik. Jadi di antara keutamaan-keutamaan di dunia ya. Dan tentu masih banyak lain, tapi ini sekedar sebagian yang mungkin bisa sampaikan pada teman kali. Kita beralih kepada keutamaan yang berkaitan dengan di akhirat. Banyak juga keutamaan sedekah di akhirat. Ya. Di antaranya sedekah meredamkan kemurkaan Allah. Kata Nabi SAW, inna sedekah tasir tutfi'u ghadab ar-rabb. Sesungguhnya sedekah yang diam-diam meredamkan kemurkaan Allah. Meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kisah yang ma'ruf dari Ali bin Husain bin Ali bin Abidin, yaitu anaknya Husain bin Ali, cucunya Nabi SAW, cicitnya Nabi, namanya Ali bin Husain, dikenal oleh Zainul Abidin. Beliau sering bersedekah, selalu mengangkat gandum di malam hari, kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Tidak ada yang tahu. Bagaimana ketahuannya? Ketahuannya, ketika dia meninggal, orang-orang miskin tidak lagi menerima sedekah gandum. Mereka heran, kemana? Ketika meninggalnya dia, terus ditemukan ada bekas hitam di belakang, rupanya dia mikul sendiri. Bahkan dia tidak suruh pembantunya untuk ikut mikul sama dia, saking dia ingin menyembunyikan. Dia tidak suruh budaknya, dia tidak suruh pekerjanya. Dia mikul sendiri, di malam hari dia berikan. Ketika dia meninggal, baru orang miskin tersebut kehilangan sedekah tersebut. Ketahuan ternyata dialah yang selama ini memberi sedekah. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, di antaranya orang yang bersedekah dengan ikhlas. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia ikhlas, tidak share ke mana-mana, tidak cerita sana sini, tidak bangga, "Oh, saya yang bangun masjid ini alhamdulillah. Saya yang bangun ini." Enggak, dia enggak pernah begitu.
ya diam antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu pun bukan sekedar untuk bangga-bangga, ada yang mungkin untuk share motivasi, oke bolehlah. Tapi dia berusaha sembunyikan sampai tangan kirinya yang merupakan bagian dari tubuhnya tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanannya, menunjukkan bagaimana usaha dia untuk menyembunyikan sedekah yang dia lakukan. Kenapa? Shadaqatu sirr tudfi'u ghadab ar-rabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara keistimewaan sedekah di akhirat, ya. Di antara sedekah diam-diam, caranya, kalau Anda tahu ada saudara Anda, kawan yang jualan, udah beli, gak usah ditawar. Kita bisa nawar nih, misalnya dijual berapa, 100 ribu, kita bisa tawar jadi 70 ribu. Tapi kita bersedekah dengan tetap menjaga harga dirinya, kita gak usah tawar. Sudah 100 ribu, 30 kita niatkan sedekah. Itu di antara contoh sedekah tidak diketahui. Ya. Jangan sudah teman jual 100 ribu, wah 50 ribu ya, kita kan kawan. Malah dikurangi lagi, udah tahu dia setengah mati, jangan ditawar sudah. Kecuali kita sama-sama miskin, okelah kita nawar. Kalau kita punya duit, dia lagi miskin, udah bayar aja, gak usah nawar. Itu diantara sedekah. Gak usah bilang, saya bisa tawar loh, tapi saya udah, yang tahu cuma Allah. Sudah gak usah bilang-bilang, gak usah tawar, kasih aja. 30 ribu, kita kalau tawar kita bisa 70 ribu, 30 ribunya kita niatkan sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diantara keistimewaan sedekah berkaitan dengan hari akhirat adalah sedekah menjadi naungan pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqba bainan nas. Kata Nabi SAW, setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga Allah menyidang manusia. Kita tahu pada hari kiamat kelak, matahari jaraknya 1 mil, sangat terik, orang-orang bercucuran keringat luar biasa, tetapi ada orang-orang yang bahagia dinaungi oleh sedekahnya. Di antaranya ini, orang yang bersedekah. Matahari yang begitu terik akan ada sedekahnya datang menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, naungannya semakin besar. Semakin banyak naungannya, semakin semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungannya. Makanya jangan kita ragu-ragu. Sedekah yang untung kita sendiri. Yang untung kita sendiri. Ya. Yang untung kita sendiri. Ya. Kemudian di antaranya secara umum, ya, bahwasanya sedekah adalah aset bagi kita di akhirat. Ya. Semua yang kita sedekahkan itulah yang tersisa. Ya, kaedah. Semua yang kita sedekahkan itulah yang tersisa. Ini kaidah diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong-motong kambing, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk bagi-bagi kepada orang-orang tetangga-tetangga, kepada orang miskin. Maka Aisyah bagi-bagi kambing tersebut. Setelah itu Nabi bertanya, ya, hal baqiya minha, ya Aisyah, apakah masih ada sisa kambing yang belum dibagi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, lihat jawaban Aisyah. Ma baqiya kulluha illa katifaha. Kata Aisyah, tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah kecuali pundak kambing yang belum saya bagi. Kata Aisyah, dia berbicara zahirnya, tidak ada yang tersisa dari kambing kecuali tinggal katif, yaitu pundak kambing. Nabi mengatakan sebaliknya.
Baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang sudah disedekahkan semuanya itu yang tersisa. Yang belum disedekahkan itu yang tidak tersisa. Ini logika kita. Ya, kita boleh, saya tidak larang ibu beli ini, beli anu, silakan, tapi punya aset dong di akhirat. Jangan duit semua beli tas, beli HP, beli emas, boleh beli, tapi harus punya aset di akhirat. Syariat tidak melarang Anda untuk berhias, kemudian untuk membeli perhiasan, tidak dilarang. Punya barang yang bagus, kalau kita punya uang tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai kita punya aset di dunia banyak, di akhirat tidak punya aset. Itu yang salah. Maka ingat ini, sedekah itu aset bagi kita di akhirat. Ya. Justru yang kita infakkan itu aset kita. Kalau orang bilang, bagaimana kamu menabung yang aman? Nabung di Allah. Ya, nabung di bank, mungkin mengalami inflasi, harga turun, ya, atau mungkin banknya likuidasi dan yang lainnya. Tapi kalau kita tabung di Allah, pasti, kalau menabung di Allah, pasti aman, pasti dapat untung banyak. Minimal Allah kasih untung, ya, 100 kali. Kalau enggak 700 kali. Paling tidak 10 kali minimal. 10 kali atau 100 kali, 700 kali. Pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengalami inflasi. Pasti akan diuntungkan. Jadi mau taruh sedekah yang aman di mana? Di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Yang terakhir mungkin yang sampaikan di sini adalah sedekah menghalangi dari neraka jahanam. Ada dua hadis yang berkaitan dengan ini, terutama hadis yang pertama, ya. Nabi SAW bersabda, ittaqinnar. Walau disyikki tamrah. Kata Nabi SAW, cegahlah neraka meski dengan sepenggal korma. Jadi Nabi menyuruh kita untuk banyak bersedekah. Di antara yang paling mudah menghalang kita dari neraka adalah sedekah. Jadi ini hadisnya awalnya kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru ila aymana minhu ya fala yara ila amalu wala wa yanzuru ila asma'a minhu wala yara ila amalahu fayanzuru ma baina yadayhi fala yanzuru ila ilan nar. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Allah secara langsung tanpa ada penerjemah. Kita semua ini akan bicara dengan Allah, Allah akan hisab kita. Dia lihat sebelah kanan, tidak lain kecuali amal dia. Lihat sebelah kiri, tidak lain adalah amal dia. Lihat depan ada neraka jahannam. Kata Nabi, wattaqun nar walau bisyakki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Artinya Nabi ajarkan, kau tidak punya apa-apa. Punya harta cuma dua butir korma, sudah sedekah sepenggalnya. Kau tidak punya apa-apa kecuali punya uang 100 ribu, apa susahnya kau sedekah 10 ribu. 5 ribu kalau tidak punya duit, tidak ada masalah. Kalau punya uang lebih, tapi kalau enggak punya, jangan mencegah dirimu dari sedekah. Jangan mencegah dirimu dari sedekah. Ini hadis pertama. Hadis kedua berkaitan dengan wanita, ya. Khusus berkaitan dengan wanita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Id, setelah khutbah Nabi maju kepada barisan para wanita. Kemudian Nabi berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Kalian banyak masuk neraka. Seorang wanita tanya, ya Rasulullah, lima. Kok bisa Rasulullah kita banyak masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, fa inna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syaka. Karena kalian para wanita suka ingkar kebaikan suami. Tidak bersyukur kepada suami. Kufur kepada suami. Ya. Dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Nabi mengatakan, wanita banyak masuk neraka, diantaranya apa? Suka tidak bersyukur kepada suami. Suami sudah baik, tidak dihargai. Suami sudah berusaha direndahkan, nuntut terus. Ya, tidak bersyukur, tidak tahu banyak perempuan-perempuan yang janda setengah mati. Tidak punya penghasilan, tidak ada yang perhatian. Minta ini, minta berketemu dengan teman-teman. Minta beli ini, minta beli anu. Suami minta pelayanan, tidak dilayani. Banyak wanita seperti ini, kata Nabi, menyebabkan mereka banyak masuk neraka, diantaranya tidak berterima kasih kepada suami. Nah, apa solusinya? Bersedekah. Maka Nabi mengatakan, tafaddaqna.
bersedekahlah kalian. Maka ketika itu para sahabiat langsung melemparkan emas mereka, cincin mereka, kalung mereka, anting mereka. Ini dalil bahwasanya sedekah adalah jalan termudah untuk menghalangi seorang dari neraka jahannam. Ya. Terakhir, setelah kita sampaikan ini semua, hadirin 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 subhanahu wa ta'ala, maka saya ingatkan bahwasanya kalau kita bersedekah, ya, sesungguhnya yang lebih untung kita bukan orang yang kita sedekahi. Yang lebih untung kita bukan orang sedekah. Kalau kita sedekah sama orang, orang tersebut, apa yang dia untung? Ya paling mungkin dia lapar, jadi kenyang. Mungkin kita sedekah belikan obat, jadi sakit, menjadi sembuh. Mungkin dia punya utang, kita lunaskan, dia lega. Keuntungan dia cuma itu. Adapun kita keuntungannya banyak. Bayangkan kita dilegakan oleh Allah, kita hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosa kita. Ya. Diberi lipat ganda balasan pada hari kiamat kelak, didatang naungan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, dan banyak sedekahnya. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih." Barang siapa yang pelit, semuanya dia pelit pada dirinya sendiri, ya. Kenapa? Banyak keutamaan dia tidak mau ambil. Kalau Anda bersedekah untuk diri Anda sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah tidak butuh dengan amal saleh kita. Itu untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Demikianlah para ibu-ibu dan bapak-bapak dalam majelis taklim Maha, ya. Mata hati, masya Allah. Nama majelis taklimnya luar biasa, ya. Melihat dengan mata hati, bukan mata kepala, ya. Mata hati. Hati ini punya penglihatan luar biasa. Terkadang lebih tajam, ya. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini memotivasi kita untuk bisa semangat beribadah, diantaranya semangat bersedekah. Mulai dari kecil-kecil, kalau kita merasa diri kita pelit, mulailah kita latihan sedikit-sedikit. Tidak mungkin habis pengajian langsung bilang, "Mas, mana uangmu kemarin? ATM-mu mana?" Langsung kosongin. Enggak. Pelan-pelan dari 100.000, 200.000, meningkat. Itulah aset kita di akhirat kelak. Ustaz, saya istri tidak punya duit. Nah, kalau enggak punya duit, tugasnya merayu suami, pijit-pijit suami. "Mas, itu anak miskin yang bantu ya." Kalau suaminya ngeluarin duit, istri juga dapat pahala. Demikian pertemuan kita. Semoga ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang saleha, yang cinta dengan sedekah, dan jangan lupa cinta sama suami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.